Oke, selamat malam, selamat sejahtera dan tetap hidup sehat adik-adik. Semua teman-teman yang ada di Nusantara, tetap jaga kesehatan agar kita selalu menjadi manusia-manusia happy. Takar jalan-jalan cekolokasi Indonesia. Ini bersama Mas Glider. Ini sebenarnya dia lebih ke pilot drone. Nah, ini kita ngangkat Labuan Bajo. Itu keseruannya seperti apa kemarin? Labuan Bajo merupakan sebuah ibu kota kabupaten dari Manggarai Barat. Itu terletak di Pulau Flores. Pulau Flores itu kalau dia dari peta berada di sebelah selatan dari Kupang. Nah, Kupang itu merupakan ibu kota dari NTT, Mas Bendor. Nah, kalau untuk ke sana bisa menggunakan pesawat. Biasa nanti kita akan kalau menggunakan pesawat turun di Bandara Internasional Komodo yang berada di atas gunung. Nah, salah satu yang unik dari Bandara Komodo ini itu adalah satu-satunya bandara di Indonesia yang berada di atas gunung. Biasanya kan bandara itu terletak di pinggir pantai ataupun di daerah dataran rendah. Nah, ini salah satu keunikan dari Labuan Bajo, kita tuh turun langsung di atas gunung, Mas Bendot. Seperti itu salah satu keunikannya. Oke, mantap. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kemarin ya, juga sekali. Itu yang diunggulkan ada komodo sama pantainya yang begitu keren ya itu. Nanti ada semacam apalagi itu loh. Nah, kalau yang pertama itu kalau orang itu taunya dari Labuan Bajo. Sebetulnya Labuan Bajo itu bukan hanya suatu titik lokasi. Labuan Bajo itu sebuah kota yang mencakup beberapa kepulauan yang berada di gugusan kecamatan Komodo. Nah, sebetulnya nama kecamatan itu Kecamatan Komodo. Tapi karena tempatnya relatif luas sehingga yang digunakan sebagai titik poinnya yaitu ibu kota dari kecamatan itu yang berada di kota Labuan Bajo. Oke. Dan oh ya, satu lagi informasi. Labuan Bajo sendiri saat ini masuk ke dalam program KSPN. Apa itu? KSPN itu adalah kawasan super prioritas nasional, di mana saat ini ada 3 kawasan KSPN, yaitu kawasan KSPN Bajo, KSPN Borobudur, dan juga KSPN Danau Toba. KSPN itu adalah sebuah program pemerintah adik-adik, itu di mana pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk membangkitkan dunia pariwisata di lokasi tersebut. Jadi untuk saat ini pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo itu sangat luar biasa. Salah satunya ada waterfront di dekat kilang minyak. Namun saat ini kilang minyaknya sepertinya akan dirubah, akan dipindah untuk kawasan waterfront itu. Nanti ya, dan nanti mungkin kedepannya di Labuan Bajo akan ditingkatkan menjadi pariwisata premium. Nah, ini yang sebetulnya menjadi dilema juga. Karena jika nanti dinaikkan menjadi pariwisata premium, kemungkinan biaya kesana akan menjadi lebih mahal, Mas Bendo. Enggak bakal, kalangan bawah enggak bakalan menyentuh. Wah, susah itu. Mungkin nanti ada tips-tipsnya biar apa ya istilahnya, kalau backpacker murah gitu ya istilahnya. Oh iya, bisa. Itu bisa nginep atau camping yang nanti kita explore. Bahasanya kalau pecinta wisata itu, wah di sana nanti kalau mau nginep mahal gitu loh. Apakah di sana bisa camping secara manual atau paket atau apa nanti seperti itu ya. Menurut bisa. Pengalamannya teman-temannya yang pernah ke sana gimana? Kalau mau yang paling murah itu ada menggunakan kapal, tapi ya itu dia harus modelnya estafet. Gak bisa langsung. Dari Bali. Surabaya dulu. Oh, Surabaya. Kalau dari Bali malah kejauhan. Dari Surabaya langsung ke Lombok. Oh, Lombok. Nanti dari Lombok bisa langsung menggunakan ferry turun di pelabuhan Labuan Bajo. Oh, jadi itu kita cuma estafet ya itu. Iya, cuman lama, 4 hari baru sampai. Oh, 4. Tapi biaya kepotong berapa persen itu kira-kira? Ya, karena kapal cuma 200.000. Iya, misalnya kalau mengikuti paket atau manual itu selisihnya banyak itu ya? Banyak. Nah, kalau di Labuan Bajo itu kemungkinan nggak bisa Mas kalau nggak ikut paket. Karena di sana tuh biaya kapalnya, sewa kapal mahal. 3 hari itu yang paling murah itu 30 juta. Kalau datang sendiri ya kemungkinan nggak bisa keliling antar pulau. Harus minimal itu ngajak teman 10 untuk share biaya sewa kapal. Di sana selain itu ada wisata kuliner tidak itu di sana? Wah, wisata kulinernya hampir sama sih. Sama ya. Karena hanya berupa ikan di sana. Banyak ikan. Tapi kalau di sana mending jangan wisata kuliner, Mas. Apa itu? Yang lebih? Soalnya mahal ya. Mahal. Iya ya. Nasi gorengnya 150.000 ya di sana. Nasi goreng 150.000 kalau di sini. Jadi bisa jangan kaget ya, jadi bisa buat naktir teman-teman kalau di Jogja itu 150.000 dari dapat nasi goreng 15. Iya. Dan karena ya betul. Dan di Labuan Bajo itu yang mahal itu justru malah minumnya. Karena kan di sana NTT itu terkenal dengan kawasan kering. Di sana tuh curah hujannya relatif rendah. Jadi kalau di sana harus bawa air minum ekstra gitu. Nah, kalau bisa bawa galon dari rumah masing-masing. Waduh, nanti bakalan repot.
Nah ini nanti kira-kira mau diterbangkan ke berapa titik ini? Oh nanti ini sekitar ada 6, kurang lebih 6, nanti tergantung dari kondisi lautnya juga ya. 6 lokasi kunjungan dari ceklok-ceklok di Labuan Bajo. Satu Pulau Kelor. Pulau Kelor adalah? Nah kenapa Pulau Kelor? Karena yang paling dekat dari Labuan Bajo. Jadi itu kalau pada saat kita nyewa kapal, nanti kan kapalnya itu keliling Mas Bendot. Jadi ada rutenya yang harus dilalui. Nah yang pertama itu Pulau Kelor. Pulau Kelor ini terdiri dari dua gugusan pulau. Yang pertama yang besar dan yang kedua yang kecil. Tapi nanti kita datang ke yang kecil. Kenapa ke yang kecil? Karena nanti di yang kecil itu kita akan trekking. Nah ini ada-ada harus persiapan sendal gunung. Kalau enggak bawa sendal gunung susah, karena di sana itu treknya tidak seperti di gunung-gunung di Pulau Jawa yang sudah dibuatkan pendaki. Sandal gunung apa? Sepatu. Kalau bisa sandal gunung, kalau sepatu malah susah. Bisa, nanti bisa enggak bisa lepas nanti, sepatunya. Dan kalau kena air malah basah sepatunya. Oh iya. Dan itu pertama ya dia harus mempersiapkan fisik yang prima, karena meskipun gunungnya itu pendek, tapi treknya sangat susah. Nah tuh, kenapa kita harus naik ke sana? Karena nanti dari view di atas Pulau Kelor yang kecil, kita akan melihat view Pulau Kelor yang besar. Nah, itu gunungnya sangat ikonik sekali, berbentuk hampir segitiga, seperti piramida. Dan itu jika kita datang pada bulan Januari sampai bulan Juli, di sana itu warnanya hijau. Oke, autumn, ya musim semi. Ya, musim semi, musim hujan. Nah, ketika bulan Agustus ke belakang hingga bulan Desember, nanti warnanya itu akan coklat. Ada musim kering nggak? Kalian ada daun rontok? Iya, itu sekitar bulan Juli sampai Oktober itu. Summer. Di sana tanamannya meranggas semua. Jadi harus diingat kalau mau ke Bajo itu kalau bisa dua kali. Yang pertama itu untuk melihat view yang hijau dan yang kedua untuk melihat view yang berwarna coklat. Itu harus datang dua kali Mas Yudha. Tempatnya itu spesialnya di pulau. Itu yang itu nggak cuma Pulau Kelor sih. Hampir keseluruhan ya? Di Bajo. Iya. Dan itu yang Kelor tadi. Tadi kan ada gunungnya tuh Mas Indra. Nah, itu gunungnya itu nanti untuk spot foto. Jadi kita fotonya dari seberangnya pulau. Oh, itu berarti naik gunung itu ya? Iya, naik gunung nanti, untuk melihat pulau yang di seberangnya. Nanti titik bawa bendera ya Mas ya? Oh, boleh. Bawa bendera lari di atas gunung itu kayaknya mantap ya? Benderanya mau bendera yang apa? Bendera bukan merah putih? Ya, merah putih. Jangan bendera pramuka nanti. Oke, siap. Saya kira bendera slang. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua setelah kita dari Pulau Kelor, kita akan menempuh perjalanan menuju ke yang namanya Manjarite. Manjarite. Ya, di Manjarite itu nanti kita akan snorkeling pertama kali. Snorkeling. Nah, snorkeling. Tapi snorkeling itu drone-nya enggak bisa masuk nanti sayang. Iya. Jadi kita nanti oh, bisa Mas Pindot. Drone tetap bisa main. Di Pulau Manjarite, Manjarite itu nanti ada jembatan kayu. Oh, dengan view gitu ya. Gunung di belakangnya. Itu kalau bawa drone, kita bisa lari di sana, nanti drone-nya bisa mengikuti dari samping atau memutari kita. Oh, ya masuk itu idenya. Jadi kan jembatan itu ya. Lari dikejar drone. Iya, nanti view-nya gunung. Nanti kita bikin itu ya. Mantap sekali. Iya. Dan kalau di sana itu apalagi lari terus pinggir-pinggirnya cewek-cewek atau teman-teman itu keren itu. Kan bisa enggak itu? Oh, bisa. Oh, nanti di briefing ya sana. Oh, ya siap. Nanti mbaknya saya suruh joget-joget. Oh iya, joget kayak pesta pantai. Oh, iya, nanti di sana. Biar ini melengkapi warna di Labuan Bajo itu lebih berwarna kalau, untuk wisatanya. Dan nanti mungkin lagu yang akan dipakai itu lagunya Ivan Nestorman yang berjudul Komodo Sunset. Wah, pas sekali. Karena di sana sudah Wame Labuan Bajo sky beta my cafe paradise. Modenya lagi, jadi kalau untuk joget bersama Mbak Su itu sangat cocok Mas Bintang. Wah ini kok ngajari adik-adiknya nakal ya? Bukan joget. Ketiga. Ketiga. Setelah jadi pulau Manjarite, kita tidur. View yang keempat yaitu mengejar sunrise di Pulau Padar. Nah ini pulau yang ikonik dari Labuan Bajo. Adik-adik harus tahu ini Pulau Padar. Kalau sampai sama kapten kapalnya kelewatan, wah itu bahaya. Buang saja kapten kapalnya, kendalikan sendiri kapalnya balik ke Pulau Padar. Karena itu poin titik ya. Ya sangat-sangat tempat yang sangat ikonik dari Labuan Bajo. Poin titik Labuan Bajo. Di sana itu pulaunya itu berbentuk
seperti leher. Leher prakura. Dan juga bisa berbentuk seperti leher komodo bentuknya, mengecil di rahangnya. Jadi nanti bentuknya tuh mengecil di tengahnya. Itu kalau diambil pakai drone, cakep sekali. Oh iya ya itu. Pulau. Cuman kalau mau naik ke sana tetap harus trekking. Cuman jalan di sana udah bagus, trekkingnya udah gak susah. Gak ada ojek gitu ya? Kalau ada. Ada. Kalau di sana. Ada ojeknya? Ada. Nah, ojek bebek. Ojek bebek. Kalau di gunung-gunung kan biasa kita nggak usah ngojek itu ya? Oh iya, kalau di sana nganggo bebek. Kalau ada yang maksudnya teman kita capek itu kan ada ojek. Dan oh iya, kalau di sana jangan kaget ketika kita mau nebangin drone, ada yang nyemprit. Pit pit pit. Wah, kok di polisi? Dari petugas Taman Nasional Pulau Komodo. Wah, berarti gagal nanti kita nggak bisa nerbangin drone dong? Bisa. Loh, menyiapkan uang 1 juta rupiah. Wah, harus 1 juta, guys. Ya, tapi itu tenang saja, adik-adik. Itu bukan pungli. Karena itu nanti masuk ke pendapatan negara. Oh, itu resmi. Iya, itu resmi dari Taman Nasional Pulau Komodo. Jadi jangan anggap kalau itu... Ciri-cirinya kalau resmi gimana? Ada tiket? Kalau resmi, karena kan mereka dari pengelolaannya langsung dari Taman Nasional. Kalau dari Taman Nasional nggak mungkin masuk ke kantong pribadi. Oh gitu ya. Dan memang di peraturannya sudah ada. Di itu UU-nya. Kita nerbangin dulu biar disemprit. Kalau nggak disemprit nggak usah. Kalau nggak disemprit ya udah dibawa aja. Oh, buat gitu ya. 1 juta itu nggak kemahalan lah. Nggak juga sih. Karena kan biasanya kita kalau pergi itu rame-rame. Nggak mungkin tuh satu kapal sendiri. Nah itu bisa diajak patungan. Seperti besok rencana saya ini ya. Kalau ke sana. Itu nanti saya mau ngajak orang satu kapal itu untuk patungan. Oh gitu ya. Nanti saya akalin. Nanti kamu cari orang 10 berapa ya? Nah, 10 atau berapa nanti patungan gitu ya? Patungan, nanti saya ambil fotonya satu atau dua. Oh iya, masuk itu idenya seperti itu kawan-kawan. Itu ada untuk mengakali wisata yang murah. Tapi kalau mau menerbangkan drone, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuma kalau spot sana lebih baik pakai drone. Ya, karena betul sekali. Pemandangan di sana tuh harus lengkap namanya digital, apalagi memori HP atau kamera itu harus benar-benar dikosongkan dari sini ke sana biar nggak kita keteteran kehabisan view atau apa ya ponte-ponte keren itu jangan sampai keterlewatkan. Oh ya, dan satu lagi, kalau di Pulau Padar meskipun adik-adik mengejar sunrise jangan sekali-sekali naik ke sana waktu posisi masih gelap, jadi tetap harus menunggu agak terang. Jadi sedikit ketinggalan sunrise gak apa-apa adik-adik, daripada nanti keselamatan adik-adik semua terancam. Apa itu ada hantu? Tidak, nah, di sana itu kalau malam itu black mambanya keluar. Apa itu? Ular. Oh, ular. Nah, itu. Di sana ularnya black mamba sama king cobra. Itu langsung menyerang. Iya, jadi kalau di sana itu jangan sembarang keluar jalur. Karena di sana kan masih betul-betul alamnya itu betul-betul masih terjaga. Ya, sekarang kelima. Kelima, sebetulnya ada yang namanya Giri Lawa. Nah, Giri Lawa itu merupakan spot sunset yang sangat bagus, adik-adik. Saya besok mau ke sana, tapi sayang. Tahun 2019, Giri Lawa itu kebakaran. Kebakarannya karena ada yang nyalain api unggun, lupa dimatiin. Oh. Satu pulau gosong semua. Nah, jadi rencana ada ke Giri Lawa, tapi... Tapi gagal, masih ditutup. Ditutup kemarin ya. Dia udah nyari-nyari tempatnya dulu, browsing dulu, ternyata ditutup. Masih ditutup karena saat ini masih proses preservasi dari Taman Nasional untuk mengembalikan kondisi dari ekosistem di sana, Mas Widodo. Oke, berarti dicoret dulu ya, di skip. Nah, mungkin itu, next time. Kita langsung ke Pulau Kalong. Pulau Kalong itu gambarannya seperti apa? Sebetulnya Pulau Kalong itu nggak bisa didarati, Mas Widodo. Jadi nanti kita dari atas kapal rencananya. Nanti setelah, cuma melewati ya. Tapi nanti kita berhenti melihat sunset dan ini keunggulannya. Ketika nanti udah pukul 5:30, ketika matahari sudah turun, langit berwarna jingga, akan keluar ribuan vampir. Kelawar. Iya, kelawar. Itu kelawar ukuran besar ya. Wah, besar sekali. Di sana sampai kelihatan. Tapi di sana jangan nebangin drone. Karena kalongnya ribuan. Ribuan nanti. Ya, mudah-mudahan nanti dapat gambarnya, kalau enggak ya mudah-mudahan dapat gitu. Nah, sekarang setelah dari sana kan sunset. Sunset. Ya, sekarang setelah itu kita tidur lagi. Hari kedua selesai. Sudah selesai. Kemudian hari ketiga.
Hari pertama, ketiga ini rencana mau kemana setelah? Oh iya, hari ketiga ini hari terakhir. Nanti pokoknya hari ketiga kita dapat lokasi yang paling mantap sekali. Iya, betul sekali. Pokoknya kalau itu dalam dunia musik tuh gongnya terakhir, gongnya itu yang paling mantap. Hari ketiga kita akan melewati yang namanya mantap poin. Mantap poin, apa ya. Itu mantap poin? Mantap poin itu adalah sedulure mantan. Wow, betul. Aduh, yo. Mantap poin itu merupakan suatu tempat yang mana menjadi jalur. Nah, ini jalur transmigrasi dari para ikan. Salah satunya itu pari. Oh, transmigrasi ikan, kira itu transmigrasi orang. Ada orang karena mungkin Thomas ning laut. Halo. Kecuali anu, apa? Duyung, oh, apa babon-babon. Ikan pari. Ya, ikan pari. Penyu. Ada ikan pari, penyu, kemudian ada Nemo juga. Nemo. Dan, oh iya, dan kemungkinan ada dia juga pasti bertanya, kok ikan pari? Nanti kalau kesengat gimana? Dulu kan pernah ada Mas Steve Irwin, nah itu yang mati kena ikan pari. Oh, itu pari yang besar atau pari yang kecil? Nah, kalau di sana itu aman, karena parinya bukan jenis stingray yang yang beracun, yang bisa. Yang putih besar itu. Nah, parinya ini jenis pari menantah, jadi aman. Oh, yang kayak meskipun paus, kita kena pun tidak akan menyebabkan kematian, tidak menyengat. Ubur-ubur. Dan di sana nanti rencananya kita akan ambil video underwater dari pari mantah. Semoga saja dapat pari, nanti dapat penyu dan dapat beberapa ikan. Nah, kalau di situ cuma sebentar aja Mas Bedo. Karena arusnya, karena tempat transmigrasi, arus bawah lautnya itu sangat kencang. Jadi kita ambilnya di atas-atas saja, jangan sampai jadi, ke bawah. Jadi enggak diving ya kalau diving? Kalau diving nanti pelanggaran, Mas. Oh, kalau ketahuan wasit. Oh, enggak boleh loh. Enggak boleh. Kira-kira nanti ada yang dituju lagi. Oh iya, pasti ada. Satu lagi, Taka Makassar. Taka Makassar. Taka Makassar sih sebetulnya nanti kita sebentar aja Mas. Gambarannya kayak apa? Gambarannya. Pasir timbul. Oh, pasir timbul. Bukan, iya. Bukan pasir hisap ya? Oh, bukan. Kalau pasir hisap nanti nanti ada orang wisata pasir hisap. Aja. Itu untuk yang orang yang mau harakiri itu. Bisa masuk ke dalam. Wisata pasir hisap. Itu. Nah, kalau di sana sebentar aja Mas, soal view-nya cuma jelek sih. Ya bukan jelek sih ya. Tapi cuma pasir timbul dan itu kecil. Ya mungkin di sana kita untuk bisa ambil video drone sebentar aja. Oh. Di Taka Makassar itu. Pemandangan pasir timbul. Iya, cuma itu aja. Nah, setelah itu terakhir ternyata ada 7 lokasi. Oh, saya 7. Lupa. Iya. Oh, yang tadi keskip kan ya? Yang terakhir itu namanya Pulau Kanawa. Kanawa. Iya, di Pulau Kanawa itu nanti kita bisa snorkeling. Lagi. Snorkeling. Itu spot terakhir. Wisata terumbu karang. Iya. Tumbuh karang dan juga nanti ada gunung. Nah, nanti rencana kita mau trekking ke atas untuk ambil spot di atasnya. Oh, itu berarti dalam satu hari bisa ditembus yang tiga, hari ketiga ya itu ya? Iya, hari ketiga. Itu nanti bisa explore ke tempat tadi-tadi itu. Iya, betul. Nah, itu kalau itu satu kapal seharian itu ya? Iya. Jadi jalur air, bukan jalur darat. Jalur air. Jalur air, semua naik kapal. Itu kapal kecil apa besar itu? Itu namanya kapal pinisi, Mas Bedo. Nah, oh, di sana itu ada beberapa jenis. Ada yang kapal pinisi standar itu yang harganya sekitar 30 jutaan. Nah, biasanya itu kalau yang seperti kalangan sultan-sultan, seperti yang dipakai Raffi Ahmad, waktu saya lihat di YouTube, itu harganya sekitar sewanya tuh sekitar 200 juta. Oh, jadi nanti yang kita berhubung biayanya pendek ya pakai kapal kecil. Pakai yang sebenarnya enggak kecil. Apa kapalnya itu? Besar. Cuma ya itu biasanya dari segi fiturnya, kelengkapannya itu agak berkurang, tidak seperti yang punya sultan-sultan itu. Oke, siap. Nah, ini sudah Mas Bindet, dari Taka Makassar sudah selesai. Sudah selesai? Iya, nanti kita balik ke Labuan Bajo. Oh, jadi langsung balik lagi ke Labuan Bajo hari ketiga? Iya, hari ketiga di Labuan Bajo, ke tempat semula kita berangkat. Nah, ada-ada jika di Labuan Bajo, misalkan sudah selesai nih, sebetulnya ada satu spot lagi. Apa itu? Spot darat. Nah, ini namanya itu Kampung Wairebo. Kampung adat itu? Iya, Kampung Adat Wairebo. Oh, itu wangun. Berada di ketinggian. Wah, itu sebut bagus sekali kalau mau ke sana. Tapi kalau ke sana jangan di musim hujan, jalannya sangat licin. Oh, jauh. Berarti itu hanya orang peminat tertentu iya, mungkin ya. Dan kalau ke sana itu ada biaya masuknya. Oh, biaya masuk. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke Wairebo, nanti akan diadakan semacam upacara adat.
Oh gitu. Nah, itu lebih seru itu ya. Iya, upacara adatnya itu penyambutan dan nanti kita membayar kurang lebih 350.000. Yes, mantap. Seperti itu. Oke, kawan-kawan cukup sekian saja. Nanti setelah ini kita eksplor ke tempat yang lain. Nanti adik-adik tinggal request mau ke wisata mana atau tempat mana, nanti kita yang eksplor. Jalan-jalan ceklok-ceklok. Kita ketemu di next video selanjutnya. Mantap. Check the mic and make sure it sound right, boys.